Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil rekaman dari Handycam Sony DCR-SX44. Bentuknya seperti ini ya. Handycamnya. Sini ada tombol untuk rekam. Kita akan rekam ke sebelah sana. Sana ada anak-anak yang sedang main layangan. Jadi buat teman-teman yang berencana membeli handycam ini, saya akan memperlihatkan dulu hasil rekaman videonya ya. Untuk kelanjutannya silahkan disimak saja. Berikut ini hasil rekaman video dari handycam Sony DCR-SX44. Kita saat ini sedang berada di satu tempat yang berada di daerah Rancah Ciamis. Di sana ada sebuah sekolah MTS Muhammadiyah. Dan di sana ada jalan, terus di sana itu ada orang yang sedang berjalan kaki. Coba kita zoom. Nah, itu ada orang yang sedang berjalan kaki. Kalau dilihat dengan mata langsung memang kelihatan orangnya. Bukan, kalau dilihat dengan rekaman video jadi kelihatan jauh. Mungkin ini ya, mungkin hasil rekaman video ini bisa jadi referensi kalau kalian ingin membeli handycam dengan merek Sony dengan tipe DCR-SX44. MTS Muhammadiyah. Ini zoomnya belum pol karena kita tidak memakai tripod, jadi ya goyang-goyang hasil zoomnya. Nah, ini udah mentok zoomnya, jadi kegoyang sedikit langsung kemana gitu gambarnya. Nah, dan ini hasil rekaman videonya masih tipe file MPG atau MP2. Jadi kalau kita akan edit ke salah satu aplikasi pengedit video, mungkin ada yang harus dikompres dulu ke MP4. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Lain kali kita sambung kembali. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang saya akan coba dibawa berjalan. Nah, ini kita sedang berjalan. Bagaimana kualitas kestabilannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini hasil
kameranya seperti ini muka saya tampak gimana nih.